Mas, ini mau dibawa kemana ya? Loh, mas, jangan sembarangan dong. Ini kursi ayah saya. Sarah, sorry. Aku ada rapat penting. Nanti ya, kalau mau ngobrol. Kak, ini ada apa sih kok di rumah? Rame banyak orang di rumah ayah. Rumahnya sudah aku jual, Sarah. Loh, dijual? Kak, ini kan rumah ayah. Ya, ayah kan sudah nggak ada. Mumpung ada yang mau bayar cash keras. Ampun kak, belum 40 hari ayah meninggal. Ini kan rumah masa kecil kita, kak. Ya terus gimana kita mau bayar biaya rumah sakitnya? Kuliahmu aja masih belum beres. Udahlah, ini keputusan yang terbaik buat kita. Kak, masih ada deposito ayah yang bisa kita ambil. Terus emang gampang cairinnya. Belum urus surat ini, surat itu. Tagihan itu jatuh tempo lusa. Ayah sih nggak ninggalin surat wasiat buat kita. Udah ya, nanti aku akan bagi hasilnya setelah semua terbayar. Aku mau ada rapat lagi. Kalau aja saat itu ayah sudah menyiapkan segalanya untuk keluarga, semuanya nggak akan berakhir seperti ini.